Mari kita tengok hasil tanaman pau ataupun mangga di halaman rumah saja. Hasilnya dengan pokok yang setinggi ini dapat menghasilkan hampir 20 biji buah mangga dan sebiji hampir 1 kilo ataupun 1 kilo setengah satu biji. Ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram. Okey, mari kita tengok. Kalau dilihat buah yang ditanam ini agak sudah masak, mungkin 2 ataupun 3 hari lagi kita akan petik buah ini dan boleh terus dimakan. Buah yang paling besar sekali di pokok ini mungkin sekitar 1 kilo lebih. Kalau saya pegang tangan baru separuh genggaman, belum capai lagi untuk satu genggaman lagi. Tapi memang agak besar buah ini. Kurang 1 meter daripada permukaan tanah. Dan ada lagi buah-buah lain yang masih di pokok, seperti buah yang di atas ini. Ini hampir 1 kilogram ataupun 800 gram. Ada lagi buah yang tu. Semua ni ditanam di sekitar halaman rumah saja. Itu ada buah yang sudah masak jatuh, dan satu lagi buah yang kekuningan.